Salah satu kesempatan terkabul doa kita ketika kita buka puasa. Oleh karena itu, manfaatkan waktu sebelum azan walaupun seminit, dua minit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa di saat itu sangat terkabul, bahkan tidak ditolak. Silakan sebutkan hajat Anda, silakan maksimalkan doa walaupun satu minit. Asal sebelum azan, sambil kita menunggu azan, kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon hajat kita, memohon ampunan, memohon diterima puasa kita di hari itu. Dan juga jangan lupa menjaga kebaikan. Ramadan ini cepat, begitu mulai sebentar habis. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan di bulan suci Ramadan agar selalu berbuat kebaikan yang insya Allah sama-sama diridhai Allah Subhanahu wa taala. غدٍ عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى.